Gofar Hilman Disokin balik lagi di Sekut Otomotif. Dan hari ini gue pengen kumpul-kumpul antara wagon. Jadi punya grup WhatsApp, isinya tuh orang-orang yang punya wagon dari berbagai macam brand. Dan hari ini mau meet up pertama kalinya, gue gak tahu sih, di grup ini ya. Tapi hari ini gak banyak, cuma 4 sampai dengan 5 orang, tapi gak apa-apa. Hari ini kita langsung ke Liberica Kemang, Persekutuan Duniawi. Ini wagon paling sekut. Wagon paling sekut nih. Banyak yang minta kita collab. Akhirnya kita satu banyak, video banyak, nih. Banyak. Mobilnya nih ya. Ini BMW paling pol nih. Kiki Anugrah, banyak yang minta kita collab nih. Akhirnya kesampaian juga nih kita nih. Jadi ceritain mobilnya dong. Hah? Mobil lo ceritain. Ini S212 facelift tahun 2016. 2016? Iya. Yeah. Terus apa aja yang lo ubah nih, Ki? Pertama gue dapet ini warnanya silver pertama silver? Kali. Iya. Yeah, lo stikerin nggak sih? Pertama kali nyampe rumah gue langsung gue stikerin itu. Oh, masih dia? Iya. Gue tau lo. Iya, dia cerita. Oh, cerita. Iya. Akhirnya lu chat nih. Abis itu gue nungguin part-part gue datang, baru gue masuk ke chat. Oh, gitu. Okay. Apa aja yang lo ubah nih? Body kit N63. Ini sebenarnya body kit N63 itu buat sedan. Oh, buat sedan. Terus gue aplikasiin buat ke wagon. Nah, yang semuanya tuh sebenarnya sama sedan, kecuali bumper belakang. Oh, ya sama kayak gue. Iya, yeah, bumper belakangnya ini lebih besar. Ya? Jadinya gue mesti gue potong bumper OM gue yang belakang, gue tambahin daging ke N63. Oh. Gitu. Jadi biar dia senyawa kan antara si plastik sama plastik. Lu white gak sih? Natural white sama radius. Ini depan belakang. Depan belakang. Sebenarnya kalau depan sih gue ganti fender kan. Ini fendernya N63. Nah kalau belakang ini sampai radius sampai bikin nut baru. Mana nutnya? Ini nutnya. Ini nut baru. Bikin nut baru. Karena kalau misalnya nggak radius, kayaknya lu juga radius ya. Iya. Jatuhnya bakal nggak bakal beda. Iya. Ini juga masih kurang lu gue. Ya, cuman lebih enak jauh dibandingin lo pertama. Betul. Jatuhnya. Karena kalau nggak radius lo nggak mungkin jatuhnya enak aja pasti. Betul. Ini sih enak banget dilihatnya sih. Iya. Tadi 18 bener enak. Hah? Cuma kecil banget. Kecil banget. Ini sih udah paling bener sih. Ini paling bener. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ini apa namanya? Terus, iya, yeah, gue pakai BBK Brembo GT, depan 6 pot, belakang 4 pot. Belakang 4 pot. Yang depan itu gue pakai 405 mm. Jadi sebenarnya nih rada-rada resiko untuk aplikasiin ke velg ring 20 step lip ini karena takut mentok sebenarnya. Oh, kebesaran. Tapi itu bisa nih. Alhamdulillah bisa. Iya. Karena ini emang gue ada spacer juga di sini. Oh, itu ngebantu. Berapa ini? Ini agak banyak sih. Agak banyak ini ya? Agak banyak nih. Nah, pakai velg Rotiform. Ini pakai Rotiform PNT 20 step lip. 20 step lip. Iya. Yeah. Biar bisa jalan kemana-mana gue. Sebenarnya 212 ini idealnya tuh 19 inch. Oh. Tapi kalau gue pakai 19 inch, ini cuman jadi pajangan doang di garasi gue. Oh. Gue nggak bisa kemana-mana ntarnya. Betul, gitu. Gue pakai 20. Iya, mendingan buat pakai kemana-mana. Ya. Benar. Nah, tapi kalau ring 20, nah ini jeleknya. Di sini gue ada gap di sini nih gue. Ya, gitulah, nggak apa-apa lah. Ground clearance-nya masih ada ya. Masih ada. Iya. Nah, ini toolkit pakai dulu ya, yang berapa ini? Ini XT 800. Kalau lo kan flow ya. Flow. Iya. Yeah. Ini XT 800 gue pakai. Jadi banyak yang bilang gini ki. Ah. Mobil ceper, pakai roof box, wah gitu. Aduh, ya namanya juga gimana ya kan? Jadi keren-keren aja. Kasih. Iya, soal gue liat Eropa pertama kali tuh orang-orang sana kan, wagon-wagon stands pada pakai roof box, ya nggak bakal mungkin buat touring ke gunung-gunung. Benar. Gitu. Ke gunung kembar aja ya. Sekarang kita kumpul nih. Iya, thank you. Ini pemrakarsa grup WhatsApp. Gue station, Giga Nugra. Thank you udah ngundang gue. Siap, thank you bro. Thank tunggu you. Yang lain.
nih. Aduh. Jepang-jepangan. Mas Vino. Kita masih cuman. Ah, gua baik, Mas. Iya, Vin. Ceritain dong soal mobil lo. Ini varian Accord. Basicnya sebenarnya depannya bukan ini dia. Cuma depannya ini dikombin sama yang Type R. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bodi aslinya sih cupu banget bagian depannya. Karena dia setengah ini Type R. Jadinya kelihatan agak ganteng lah. Ini tahun berapa mobil ini? Ini 2000. Tahun 2000? Nah. Manual Matic sih? Matic. Kalau di Honda rata-rata wagonnya Matic semua. Oke. Okay. Kalau yang wagon. Gue jarang banget nih lihat Accord wagon. Di Indonesia tuh ada berapa biji? Kalau yang varian ini, insya Allah ini doang. Perang. Nah, apa namanya? Apa aja yang diubah nih, Mas? Pak, body depan ini segini. Dari fender nih, Type R, lampu Type R, bumper Type R, engine, interior, apa lagi ya? Yep. Biasa kayak itulah velg, gitu-gitu sih. Pake coilover? Coilover nih. Coilovernya apa itu? RSR ya? RSR. Ini pakai velg? Regamaster. Ring? 18 nih. BBK juga ditambah, Vin, ya? BBK ditambah sebenarnya itu. Ditambah pakai spoon. Pakai spoon. Kalau velgnya ini sebenarnya gue merengek, dapatnya merengek. Oh gitu. Dari ini koleksinya bos velg Jakarta. Oh iya, siapa? Mamat. Oh, Mamat. Oh, lu ngerayu Mamat. Waduh, gue ngerayunya udah kayak mau PDKT sama cewek. Recaro. Ini SR berapa sih? Ini sport. Oh, sport ya? Sport. Oh, Recaro Sport. Iya, jadi sport rata-rata di bagian pahanya dia nggak ngejepit. Jadi kalau bini mau pakai enak. Kalau SR dia ngomel pasti. Iya benar. Ini Tomcat ya? Tomcat. Ya gitu udah berapa bikin? Dulu sih sempet 4. Sempet. Honda semua. Oh, iya? Accord semua. Accord semua? Accord tuh variannya cuma 5. Oh gitu? Varian cuma 5. Oh. Alhamdulillah kemarin sempet bisa 4. Waduh, kurang ya, satu. Bener. Satu dijual? Enggak, sebenarnya yang terakhir gue nggak punya. Oh. Okay. Kemarin sempat ditawarin masuknya udah terlalu mahal banget gitu. Oh, per price ya? Ya, udahlah. Tapi wagon adalah investasi, setuju gak? Kedepannya mungkin. Gue lihat ya. Bokongnya sih ya. Nah, bokongnya. Seksi tuh ya. Ini yang bikin seksi nih. Tapi bikin ngilu kalau dipakai orang lain. Iya. Was-was gitu. Iya. Dia tuh kalau mesin ada diubah kan? Kalau mesin gue pakai H23. H23. Nah, kalau Honda kan sama-sama. Betul. Iya, gitu. Pindah-pindah aja. Mesinnya enak, spare part ini. Iya. Gini ya nih. Nah, udah. Yeah. Jangan berharap. Iya. Lampu kayak gini ada, tapi harganya aja. Harganya. Nah. Thank you. Gila, cerita soal mobilnya dong. Ya, ini mobilnya C-Class W204 Wagon Estate. Ini tahun berapa ini? Gua tahunnya tua sih, 2008. Oke. Gitu. Terus apa aja nih yang lu ganti nih? Ya, yang gua ganti ya body kit pakai C63 full, terus carbon detailnya gua pakai bikin di Autosport di Ometwin. Terus interiornya juga gua ganti, joknya pakai C63. Oh, harus gitu. Pakai Versus. Airsusnya gue rada lupa, Airgen kalau nggak salah. Oh iya. Kalau nggak salah. Velgnya manis nih. Velgnya biar ngepas aja sama body ya. Velgnya apa? Gitu. Velgnya AMG. AMG. Ini emang asli Turki sih.
Asli tupis. Ini ring 18? 19. 19? 19. Nah nih, mesin ada yang berubah nggak? Mesin belum, tapi akan gue rubah. Oh gitu? Akan gue rubah. Gue lagi nyari mesin C63 aja, tapi belum dapetin pas. Wow, bro. Yo, thank you ya. Siap. Persekutan. Thank you, bro. Dateng hari ini 4 orang. Iya. Ega. Sebenarnya total tuh kita ada 8. 8 ya? Oh. Iya, ada 8. Oh. Iya. Semuanya masih Eropa, pada mudik, masih Jepang pada balik ke Jakarta. Banyak kan Eropa apa Jepang sih? Hah? Banyak kan Eropa apa Jepang sih? Eropa ya. Eropa banyak ya? Ini tapi enggak juga sih. Dia Maju. Jepang udah ada 4. Oh iya, tapi dia wakilin. Jadi banyak. Dia di tokyo 4 nih. Oh, berarti kita ada 12. 12, 12 wagon. Gila 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 gila. Ki, mana mobil? Mobil mana? Mobil ada. Kalau ada batu ya. Mobil jual? Kalau udah jual mas. Oh, ganti motor sekarang nih? Enggak, mobil lagi nanti. Mobil lagi. Cukup. Jadi hari ini rame nih. Permobilan dan permotoran, perwagenan dan permotoran. Rifki Akasia tuh. Tuh sekut. Ki, motor enggak di Arsus? Nanti. Kalau kita pamit ya. Harus balik cek dulu. Ya, demikian Sekut Otomotif kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share konten ini teman-teman lo. Sampai jumpa di Sekut Otomotif minggu depan. Salam wagon in the sky. Tuh. Salam wagon dan motor in the sky. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Total ada berapa nih grup wagon nih? 2000. Oh, 2000. Kita bikin partai.